ideal dan cocok untuk menjadi ketua angkatan karena ini menentukan satu tahun ke depan angkatan kalian. Satu tahun ya, masanya hanya satu tahun. Nanti setiap setelah satu tahun akan dilakukan pemilihan kembali. Saya namanya Adi Bersari dari Fakultas Perbiayaan dan Pengurusan dari jurusan PAI. Mana PAI? Ya. Oke, sedikit kata dari saya. Jikalau nanti saya jadi ketua, saya akan meningkatkan aksi yang nyata dalam meraih prestasi beserta meningkatkan solid antara sesama angkatan ataupun ke angkatan ke atasnya. Tangan dong. Adi pakai P. P, B. Oh, Adi pakai B dari FITK. Ya, dia mau meningkatkan solid katanya. Sekalian di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak. Ya, teman-teman semuanya, jika saya menjadi ketua angkatan. Ya, teman-teman sekalian sudah pada kenal. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, bisa dipanggil Fireman. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, ketika saya menjadi ketua angkatan di Divisi 2019, simpel saja, saya akan menciptakan granat. Saya akan menciptakan granat. Apa itu granat? Generasi yang aktif dan berjiwa kreatif. Ada satu lagi, serta berprestasi. Serta berprestasi. Oke. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fireman Mansi Api dari Bitcoin. Luar biasa. Untuk kaji banyak nih. Boleh masih ya, nggak harus di sini. Kalau mau masih boleh, asalkan nggak nyampe ke belakang. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, masih kurang. Salam Bidikmisi! Salam Bidikmisi! Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ade Rianto. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Hukum Keluarga. Yang ingin saya katakan di sini pada kesempatan kali ini, yakni di mana saya ingin kita semua berprestasi bersama Bidik Misi dan nantinya tentu saya ingin membuat tim pencari link-link dan lomba-lomba beasiswa dan lain sebagainya untuk di-share dan disebarkan di grup sehingga hal tersebut bisa dimanfaatkan sama teman-teman semua untuk berlomba dan mencari beasiswa. Kalau tidak mau berprestasi, tidaklah anak buah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hawari. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis. Kalau saya menjadi ketua angkatan, tentu saja saya nggak bakal berangkat kayak teman saya. Karena itu udah program dari teman saya. Hal yang harus kita harus bawahi sebagai mahasiswa adalah ini udah saatnya, ini adalah tahap di mana kita harus mengambil peran-peran besar demi Indonesia. Yang pertama itu adalah dengan berprestasi. Mungkin itu aja sih yang harus saya sampaikan.
Farhan dari Saitek mau berprestasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin Jelek dari Fakultas Adat dan Humaniora. Apabila saya menjadi ketua dari kekuatan dari divisi ini, saya akan meningkatkan siapa namanya? Sorry. Tadi dari mana? Arifin dari FAH. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya terpilih menjadi ketua angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Bahari Abdul Ghani, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebenarnya simpel, sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa program dan visi dan misi. Tapi tadi panitia hanya minta satu statement, saya hanya menjelaskan satu visi. Visi dari saya ialah dengan semangat kekeluargaan menjadikan angkatan 2019 sebagai agent of change dalam mengemban misi bidik misi serta mempererat ukhuwah dan tali silaturahim sesama angkatan. Dan satu teman-teman, satu di bidik misi, jika saya menjadi ketua angkatan, satu targetnya di bidik misi kita berteman lebih dari saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berteman lebih dari saudara, dari Gani FEB. Lanjut dari Fikir, FKIK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Setiawati dari perwakilan Fakultas Kedokteran dan Fakultas... Jadi sebenarnya di sini yang awang mulai tujuh itu bukan saya, jadi teman saya yang anak kedokteran yaitu Farhan. Berhubung dia masih sibuk, entah kenapa saya tiba-tiba jadi ada di sini. Jadi saya sebenarnya tiba-tiba ya, ini mohon maaf banget kalau misalkan visi saya itu untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa bisnis untuk meningkatkan. Mahasiswa Bidik Misi 2019. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Oke, ini dari FKIK. Mungkin si Faharanya lagi sibuk nyuntik pasien, makanya bisa nonton. Ayo lanjut. Nama saya Putri Naomi, jurusan ilmu hadis Fakultas Usuluddin. Ya, visi saya adalah bermanfaatkan untuk orang lain. Karena jika saat ini kita dibantu, maka kita harus juga membantu. Sebagai manusia adalah yang bermanfaat. Oke, mantap. Oke, itulah teman-teman kira-kira paparan sedikit statement dari calon ketua angkatan kita tahun 2019. Nah, jadi saya harap sih kepada teman-teman diingat namanya, diingat visinya, kira-kira siapa yang menurut teman-teman terbaik dan pantas dan layak untuk menjadi ketua angkatan Bidik Misi 2019. Saya harap ini menjadi pertimbangannya bukan hanya bertanggung, karena itu akan berimbas juga kepada teman-teman. Nanti susah berkomunikasi kepada kemahasiswaan, susah berkomunikasi perihal pengumpulan bidik misi, pengumpulan UKT, pengumpulan dan lain sebagainya, dan perihal ini dengan objektif, seobjektif-objektifnya manusia yang objektif gitu kan.
one man one vote, ingat kejujurannya di sini. Baik, itu aja. Catat ya. Cukup? Cukup, gak ada lagi? Sip. Silakan turun, udah ya. Dari Ramadan dari Dirasat Islamiyah, ini mukanya. Oke? Sip, balik badan. Ramadan dari Dirasat Islamiyah, yang menginginkan Ramadan silakan angkat tangan. Ramadan dari Dirasat Islamiyah. Silakan dihitung. Silakan dihitung. Hanya 483 milih semua. Siap. Sip. Hah? Dari tempat apa? Adib dari Terbiah, kelihatan kan? Sip. Dari kanan. Yang milih Adib dari Terbiah. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Nah, harus pilihan sendiri. Ini kalau gak ada yang milih, milih siapa ya kalian? Satu, dua. Oke, 200. Lanjut. Cukup ya? Nah, ini Fireman dari Vidicom. Fireman. Nah, buat granat. Fireman, Vidicom. Silakan, angkat tangan. Panitia, boleh dihitung. 100, 200, 300. 400, 500, 1 juta ya. Jangan dulu turunin, gak bau kok. Bentar ya, buat bentar. Mungkin boleh, yang lain catat juga biar 366 banyak. Cukup? Oke, cukup. Ade ya? Ade dari Fakultas Syariah dan Hukum. Nih, orangnya. Nih orangnya, silakan tarik badan. Ade Fakultas Syariah dan Hukum yang mau, ya mau Ade lagi. Yang mau pilih Ade, angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Harus milih, enggak boleh golput. Golput itu haram kata MUI. Yo, harus milih. Yang langsung nanti untuk memilih. Oke, sudah panitia? Sudah. Sudah ada ribuan. Ratusan. Lanjut ya. Panitia, lanjut. Oke. Balik badan, Mas. Bahari Abdul Ghani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, jangan kata dulu. Jangan kata. Bahari, silakan. Karena memang kata-kata tuh ya sih. Yang tinggi, yang mau angkat tangan yang tinggi. Yang mau angkat tangan tinggi-tinggi. Apakah mau dia kan ya? Wow. Banyak sekali. Jadi dari tadi kalian di YouTube tuh gimana?